Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya, ungkap Bung Karno. Dengan hal itu, diharuskan kepada seluruh kalangan masyarakat khususnya kota Sibolga, semoga mengingat dan melanjutkan perjuangan tersebut. Seperti dijelaskan oleh Astuti, warga Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas. Dia menyadari bahwa jasa para pahlawan harus dihargai serta dilanjutkan. Kita harus mengingat jasa-jasa pahlawan tersebut dan juga melanjutkanlah perjuangan-perjuangan mereka. Ya. Astuti juga menambahkan, generasi muda harus bekerja sama untuk melanjutkan perjuangan tersebut dengan belajar keras serta tidak terpengaruh terhadap hal-hal negatif. Semoga anak-anak zaman sekarang ini bisa melanjutkan kerja keras pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan negara kita ini dan dengan cara belajar bersekolah dan jangan di sini banyak apa ini lem-lem kambing. Tinggalkanlah hal-hal yang seperti itu. Jauh juga narkoba. Itulah. Astuti berharap kepada seluruh masyarakat kota Sibolga untuk bersama-sama mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan. Juli Pablo, N2S TV, mewartakan.